Marcus Rashford tampil luar biasa, terutama saat dirinya mencetak gol kemenangan untuk Manchester United pada putaran keempat Carabao Cup 2022. Pengamat Premier League, Nicky Gray, sampai menyebutkan bahwa Rashford seperti terlahir kembali. Rashford memang menunjukkan permainan impresif sejak Piala Dunia Qatar kemarin. Lalu, seperti apa permainan Rashford sekarang? Simak ulasannya berikut. Magis Rashford terjadi di menit ke-57. Ia seolah menyulap lapangan rumput hijau di Old Trafford menjadi trek lari kelas internasional. Ia melaju kencang, tidak terkejar oleh siapapun. Tepat di akhir larinya tersebut, Rashford melepas tembakan keras mendatar. Targetnya adalah sudut kanan bawah gawang Burnley yang dikawal Bailey Peacock Farrell. Gol tersebut jadi gol penutup kemenangan 2-0 Manchester United atas Burnley. Gol pertama Setan Merah dicetak oleh Christian Eriksen di menit ke-27. Kembali ke performa terbaik. Gray mengakui bahwa ketika melihat Rashford kembali ke performa terbaiknya seperti melihat seorang pemain baru di Man United. Rashford sudah mengemas 9 gol dari 20 laga. Rasanya seperti menyaksikan pemain baru di Manchester United saat melihat Rashford kembali ke performa terbaiknya. Kata Gray dikutip dari TalkSport. Itu adalah aksi brilian dari Rashford, seorang pemain yang sedang bagus-bagusnya. Dia memiliki piala dunia yang hebat dan berhasil melanjutkannya saat kembali ke klub. Paparnya, seperti listrik. Gray sampai terkesima dengan kecepatan Rashford ketika menggiring bola dengan jarak sejauh itu dan tidak terkejar oleh siapapun, justru melewati pemain lawan, sekaligus mencetak gol. Dia seperti listrik ketika dia membawa bola itu dan mulai berlari. Dia sesungguhnya lebih cepat saat dengan bola daripada tidak dengan bola. Itu adalah gol yang luar biasa. Ungkapnya, ia berlari sekitar 60 yards. Walaupun saya pikir dia sedikit beruntung bisa melewati dua pemain bertahan itu sekaligus, kemudian menembakkannya ke pojok bawah. Lanjut dia. Nomor 1. Berkat penampilannya itu, Gray mengatakan bahwa Rashford adalah pemain nomor 1 di Manchester United saat ini. Kepergian Cristiano Ronaldo diakininya tidak akan berdampak banyak. Dia adalah pemain nomor 1 di Manchester United musim ini. Saya yakin pendukung Man United akan segera melupakan Ronaldo jika Rashford terus menampilkan permainan seperti itu. Tandasnya.